aku mau nganter kacang ijo ke dia sudah menungguku. Udah cepetan anget. Koyo watos iku. Kurang oke. Terima kasih. Ono nyai ke tak tawani ya, nyai iki ya. Ono nyai ronggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat online, kali ini Hong Kong lagi hujan deras ya. Lagi ada peringatan hujan hitam. Aktivitas orang Hong Kong dihentikan. Seperti kendaraan bisnya berhenti, tidak jalan ya. Nah ini suasananya saya tidak berani goyang-goyang, takut HP-nya jatuh. Aduh, gluduk ya, dar. Nah itu. Itu area bawah, aku takut HP-nya terlempar. Nah, pohon kemirinya disiram. Hujan-hujan enaknya bikin cemilan. Let's go, kita masuk dapur. Nah, sahabat online, kalau ini dari kamarnya saya ya, jendela kamar. Kalau tadi itu dari jendela dapur. Nah, seperti ini. Sepi, jalanan sepi. Aktivitasnya masih dihentikan. Nah, seperti ini Hong Kong. Kalau lagi ada badai atau hujan hitam. Sahabat online, karena di luar lagi hujan deras, enaknya kita bikin cemilan kolak ubi dicampur kacang ijo, gula merah, dan santan. Saya tidak mau manis-manis ya, karena nanti saya mau kasih embah saya juga. Nah ini nanti tidak saya pakai semua ya. Tadi saya ini beli ini berapa dolar ya? Lupa, 12 atau 10, nggak tahu sudah. Let's go, kita kupas-kupas, kita persiapkan dan kita masak. Ikutin keseruan saya. Nah, sahabat online, ini kacang ijonya sudah saya cuci ya. Dan ini mau saya masak. Saya masaknya pakai rice cooker ya. Lebih irit gas dan lebih cepat, nggak usah ini ya. Let's go. Nah, ini lanjut saya mau kupas-kupas bijur atau apa ya? Ubi. Let's go. Sahabat onlineku, ini ya ubinya tadi sudah saya kupas dan sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong.
Nah, yang ini mau saya bikin kolak ya, sama kacang ijo tadi. Dan yang ini mau saya goreng, goreng tepung ya. Nanti saya mau bagi sama temanku. Nah, karena musimnya lagi hujan, enaknya nyemil. Nah, itu di situ rice cookernya masih masak apa tadi? Masak kacang ijo. Oke, tunggu sampai matang. Sahabat online, sambil menunggu kacang ijonya matang, saya mau goreng ubinya dulu ya. Ini tadi saya pakai tepung terigu sama tepung beras. Nggak tahu ya berapa tadi, secukupnya saja ya. Saya mau tambahkan sedikit gula 1 sendok dan sedikit garam secukupnya saja. Dan kita tambahkan air secukupnya. Dan kita aduk-aduk lagi. Nah, seperti ini ya sobat online. Kita aduk rata biar tidak ada yang bergindil. Lanjut kita cemplungkan ini. Setelah kita cemplungkan, lanjut kita mau ke penggorengan. Let's go. Poisson, guys, poisson.
gorengnya, ada yang gosong. Nah, ini kacang hijaunya ya, sahabat. Aduh. Sudah matang, sudah pecah-pecah. Nah, seperti ini. Saya mau masukkan ini. Apa ya namanya? Ubi. Oh, mantap. Nah, mau saya tutup lagi. Kita tunggu sampai dia empuk dan matang. Nah, ini gula merah. Nah, saya pakai 2. Saya cemplungkan. Dan saya tambahkan garam secukupnya. Kita aduk. Nah, kita biarkan dia matang ya. Baru nanti kita tambahkan santan. Oke. Teng teng. Ini apa namanya? Kacang hijaunya sudah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ini bijurnya, kok bijur lagi. Apa namanya? Ubi atau ketelannya masih atos. Piye iki? Nah, kita tunggu. Sahabat online. Ini ubi goreng. Ini ya ubi gorengnya. Saya mau coba satu dulu. Bismillah. Ting ting. Bismillah, kita makan. Enak hujan-hujan, dingin-dingin makannya yang anget-anget. Online, saya mau tambahkan santan. Nah, ini ya, saya mau tambahkan santan kara. Dan kita aduk-aduk lagi sampai dia tercampur rata dan mendidih. Nah, seperti ini ya sahabat online. Pakai rice cooker lebih mudah. Nah, kita tutup lagi sebentar. Dia sudah mendidih dan kita matikan rice cookernya. Seperti ini ya sahabat online. Nah, sekarang kita angkat dan kita pindahkan ke mangkok. Nah, ini ya sahabat onlineku, kacang hijaunya tadi itu. Saya mau taruh di sini, mau kasih temanku di belakang. Sendiri sama mbahku udah habis. Seperti ini. Nah, ini pisang gorengnya. Kok pisang goreng? Ubi goreng. Kasih dia beberapa saja karena aku juga enggak habis. Oke, kita antar ke dia. Aku mau ngantar
kacang ijo ke dia sudah menungguku. Udah cepetan anget. Koyo watos iku. Kurang oke. Terima kasih. Ono nyai ke tak tawani ya nyai iki ya. Ono nek ronggeng. Lah kok oleh metu? Oh, aku kok jane ora rawat dia nyai. Tak gelem aku ngene ya, Pak. Lah iya. Nek bapake stres kok. Bye bye. Terima kasih ya. Oke. Kayak lo main di pojok kono kayak main melayu-melayu gitu. Nah ini ya sahabat online hasilnya umek saya di dapur. Nah ini pisang goreng, ubi goreng, kolak atau bubur kacang ijo campur ubi. Terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.